Anak-anak Edia yang di sini itu memang beda dengan yang lain, Pak. Untuk kualitas anak-anak yang ditempatkan di sini memang mempunyai nilai plus dari kampus-kampus lain atau bahkan sekolah-sekolah lain. Ya, performance mereka so far on the track ya. Sepertinya dari IDEA sudah memberikan guidelines bagaimana mereka harus berbicara pada tamu, bagaimana komunikasi pada atasan dan sesama teman. Saya terus terang agak sedikit surprise karena adik-adik dari IDEA ini performance-nya bagus sekali, ya. Grooming-nya bagus sekali. Terus tadi ada juga bahasa Inggrisnya juga bagus sekali, dan pada waktu pada sekali saya ajarin ya cara memegang pisau sama garpu semuanya sudah bisa menarik. Well, the performance has been positive. I'm very happy with them. They're very polite, I have to say. I think it's all part of the training and education that was given to them before they come here. Always, they're hardworking. I've never heard them complain. And one thing I can see that I see them grow up. Dengan keyakinan kami, kami berani mengambil untuk merekrut mereka menjadi bagian dari kami. Dan satu contoh ada Mbak Desi itu di front office department sebagai receptionist dan memang sanggup untuk memberikan problem solving terhadap semua tuan tamu kita. Performance mereka luar biasa, ya, sangat helpful, attitude juga bagus dan juga kerjasama juga sangat baik dengan staff. Baik, buat adik-adik, buat para orang tua, ingin memberikan masukan ya, masukan ataupun gambaran. Kalau bapak ibu orang tua masih bingung mau kemana setelah lulus SMA, adik-adik juga masih bingung mau kemana setelah lulus SMA, sangat saya rekomendasikan untuk ambil kuliah di perhotelan, khususnya IDEA. IDEA Indonesia! IDEA Indonesia! IDEA Indonesia! Hebat sekarang!